audio jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan Kalibaso RC. Kali ini kita akan melakukan unboxing ya, berupa ASC dari Hobby Wing Quick Run 1060 Brushed Electronic Speed Control. Sebelum saya melakukan unboxing, mudah-mudahan kawan-kawan saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian bagi kawan-kawan yang lagi kondisinya kurang sehat, untuk segera diberi kesehatan, dan mohon untuk support terus Kalibaso RC. Tanpa kalian, Kalibaso RC tidak ada apa-apanya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua yang masih tetap mendukung Kalibaso RC channel. Ya baik, produk Hobby Wing selain yang saat ini lagi terkenalnya atau viral banget ya, itu adalah Quick Run 1080 untuk yang 80 ampere. Ini yang di bawahnya ya, ada 1060 Brushed Electronic Speed Control 60 ampere. Barangnya seperti ini ya, gambarnya di depan ya. Kemudian waterproof ya, artinya tahan air ya. Kita nggak tahu nih, kalau dicelupin pasti tahan, cuma fungsinya kita nggak tahu ya. Tampilan kotak pertamanya seperti ini, ada tulisannya Hobby Wing Quick Run 1060, kemudian Brushed Electronic Speed Control 60 ampere, suitable for 1:10 scale untuk sport ya, sport, jadi mengkhususkan untuk sport. Kemudian waterproof, dan dibaliknya juga sama ya. Ini adalah logo dari Hobby Wing. Kemudian di belakangnya ini ada beberapa catatan ya, ini adalah barcode-nya. Kemudian keterangannya, ASC parameter can be assigned to be jumper cap. Kemudian waterproof for all weather condition. Kalau dari keterangan ini sudah jelas bahwa waterproof ya, jadi mau banjir ya, mau becek ya, mau hujan ya, nggak mengenal ya. Cuma ya kembali lagi bahwa ini juga barang elektronik yang punya batas kemampuan. Ya baik, sebelum kita buka ASC ini, mohon untuk support, dukungan, like, subscribe, dan komen atas unboxing sebuah ASC. Baik kawan-kawan, kita buka saja. Ini masih disegel semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. ASC-nya, ini kabel untuk ke receiver, kemudian ini on off, kemudian ini untuk ke motor, kemudian ini source baterainya. Jadi skala baterai 7,4 juga bisa, kemudian di 11,1 juga bisa ya. Ini barangnya, ini Hobby Wing made in China.
Ini quick run 10-60, brakset 2-3S lipo dan 5-9 sel NIMH, atau kalau dengan SPEC ya, nah ini mungkin jenis baterai ya, ini ada tanda apa air ya, berarti ini waterproof. Kemudian ini ada keterangan untuk penggunaan baterai ya, ini dari pabrikannya seperti ini. Kalau misalnya menggunakan baterai apa, kita geser di sisi ini. Ini jumper ya. Kemudian selain ini apalagi dapat dalam paketnya atau kotaknya? Ini. Kita lihat. Dapat kitab suci. Ya, ini kitab sucinya manual, user manual quick run. Ya. Kemudian selain apa? Kitab suci lagi. Untuk nempel double tip. Kemudian ini apa lagi? Oh, double twist sama stiker. Plastik stis ya, untuk mengikat. Mudah-mudahan bukan untuk mengikat kambing ya. Ini dari dosnya ya, simpan kembali kitab sucinya. Nah, kalau kita bicara di 1060 atau 1060, ESC ini berbeda dengan 1080. Perbedaannya yang pertama di switch ini. Kalau di 1080 switchnya ini plastik semuanya, kemudian rapet ya, plastik semuanya. Kalau ini adalah kelihatan ini, cuma untuk saklarnya ini sudah berplastik ya. Ini bedanya. Yang kemudian yang ini yang ke receiver sama lah. Kemudian untuk yang apa ke motor sama. Kemudian ini untuk yang ke source baterai ya. Secara prinsip untuk 1060 ini cocok untuk 1/10 ya. Ini juga bisa untuk speed yang elektrik ya, atau RC boat yang elektrik, juga bisa untuk yang apa airplane ya, airplane ini juga bisa. Kemudian juga mungkin robot juga bisa ya. Barangnya kecil dan secara pembuatannya luar biasa ya, sangat rapi, karena Hobbywing ini sudah produk yang luar biasa ya. Demikian unboxing kali ini sebuah ESC atau Electronic Speed Control di seri 1060 Quick Run Brushit, produk Hobbywing. Saya Kalibaso RC, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.